Welcome to Bali. So, hari ini ya, bestie ya, aku mau jadi kameramen buat Edward dan juga Kian. Walaupun aku tuh masih bingung sebenarnya cara pakainya gitu kan ini semua, tapi ya we already di Kuta. Kianu janjinya jam berapa sih, Nak? Tadi yang tadi harusnya jam, jangan sampai sore sih, nyampe setengah 4. Ini kita lagi jalan ke sana. Nah, karena apa? Karena katanya kalau misalnya kalau sore jam 4 itu ombaknya udah mulai high katanya. Udah mulai high. Antara high sama orang Jepang, ketawa sama hai. Sebenarnya sih hai gitu kan. Oke. Okay. So, pokoknya sekarang kita di sini alhamdulillahnya ya bestie ya. Aku ada saudara gitu kan. Ada Mr. Oatmeal. Weh, pokoknya Oatmeal ini tuh penguasa Bali lah. Untuk traveling. Pokoknya dari sewa mobil terus apa lagi tuh? Turnya apalagi Neil? Akomodasi semuanya all ya, in ya. Gitu, tinggal ngomongin Oatmeal aja dia sama teman-temannya tuh pokoknya. Labuan Bajo juga kalau perlu silakan. Nah, Labuan Bajo tuh semuanya oke, ya kan. Nah, sekarang tuh menjadi our private driver dulu nih. Nah, begitu yang penting katanya kan kalau kita mau berusaha insyaallah. Ya kan, Neil ya? Betul. Wah, Oatmeal juga jatuh bangun bestie. Terus aku mau bawa dua krucil aku itu loh, bocil sebenarnya. Nah, bocil aku itu tuh biasa Kianu Duha Jabar Masaid dan Edward Lawrence, ya kan? Wih, keren deh pokoknya. Nah, we are approaching to Kuta ini ya. Oke. Okay. So today, me and Kianu, we both will be going surfing. Kita mencoba surfing. Kita lihat ombaknya mantep banget tuh guys, lihat tuh. Walaupun panas bagus tapi banget. No one can stop our adrenaline. Iyalah. Surfing juga fun ini. Sorry, kita mau latihan ya. No one can stop our adrenaline kalau walaupun wave-nya agak iyalah. Kita pokoknya harus have fun walaupun panas gini, pokoknya kita harus yang seru-seru aja. So guys, did you know about surfing yet apa before? Not yet, but my brother used to be a good surfer. So now I'm trying to learn from the coach there. Later we will learn how to surf and nanti pokoknya bakal fun. Yeah. Okay, and you Kianu? I see surfing videos on TikTok, bro. It's making me... Oh gosh, TikTok is even. Which inspired me to, yeah, to do stuff. That's what I said, basically. Okay, and then? I've been waiting for this moment. Really? Aloha. Welcome back. Welcome to the Dad and Mom Surf. See, this is a Daddy and Mom. The best surf in Kuta Beach. Really? Woo. Gotta be kidding. Yeah. Oh yeah. Okay. Hello. So, ampun, waalaikumsalam warahmatullahi. Ampun, ini panas banget ya. Yeah. Thank you so very much, so Kianu. Oh my god, I think I just wanna watch. Itulah salah satu kesulitan kita, bestie, adalah karena kita membawa oma dan oma. Sekarang ini udah agak susah untuk dikasih tahu. Jadi sebenarnya tuh kita maunya oma tuh tinggal, tapi oma tuh insist of coming because I think she really wants to see. Okay. So hari ini adalah hari untuk menemani anak-anak surfing class. Yay. And thank you. Jadi kalian mau jadi YouTubers kan? Iya. Ya, hari ini kita akan surfing. Latihan surfing bareng si Kianu. Jadi okay, akan seru. Pasti ya. Kita have fun banyak. So, what is really challenging about surfing? I don't know.
kalau mau lihat tapi lihat aja di Game Entertainment. Really? Aku nggak mau spoil the things first. Yeah, tapi kan katanya kalau kita mau tahu soal surfing, you know, we have to know about the surfboard first. Did you already know about the surfboard? No, makanya ini aku mau training dulu sama mau diajarin sama si mas-mas ini, mas-mas baik. Tapi tadi udah biliar deh, Ed? Udah tadi. Siapa yang menang? Ya semalam sih dua kali aku menang, dan ini Kiano hari ini dia menang sih. Really? Yes. Okay, boys. Jadi actually apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan mau surf? Ya, terutama itu paling mental, Bu. Mental dengan air, karena banyak orang sebagian takut dengan air. Oh. Padahal air laut ini tidak dalam. Iya, ya. Pasir. Terus nanti bajunya atau apanya? Bajunya disediakan oleh pihak surfing lesson-nya. Okay, so my son and my son's friends, Edward, will be safe, right? Okay. Yeah, don't be scary, ya. Fight it. Okay. Of course. Cool. Lah. Of course lah. Emang kenapa kalau jam 2 tuh kenapa katanya kalau di atas jam 4? Kemungkinan hari ini high tech-nya di jam 4 sore kemungkinan, ya. Oh, jadi makanya dianjurkan sebelum jam 4, ya. Yeah. So you know guys, kenapa enggak boleh sebelum jam 4? First lesson. Harusnya kita agak pagi-pagi biar nanti enak ombaknya sama agak panas so we can get blacker. Itu lebih bagus lah, enggak apa-apa. Eh, udah stop basa-basi dan kita udah surfing lesson. Udah, okay. Ayo. Mau melakukan persiapan saya menunjukkan cara bagaimana berdiri yang baik dalam surfing. Guru namanya Liz. Liz ini untuk gunanya untuk keamanan, biar nanti kalau ada apa-apa di air, biar langsung bisa menuju ke papan. Kalau gurunya nggak usah pakai list, sudah aman. Weh, sombong benar nih gurunya nih, ya kan, weh. Profesional. Okay, so the first thing adalah about list, ya. Ini untuk keamanan, dan ini papannya ukurannya 86, dan ini juga 86. Karena untuk medium, untuk pertama kali untuk buat beginner, ukurannya buat 86. Oh, okay, jadi kalau untuk beginner ada ukurannya, ya? Iya, tergantung 86. Ini juga, mengondisikan tinggi badan juga. Tapi paling cocok emang buat 86 ini, buat adik Kiano. Oke. Jadi ini papannya ukurannya 86, ini posisi depan, ya. Ini papannya posisi depan, ini posisi belakang. Ya, ini posisi belakang. Ini adiknya udah berapa kali main surfing? Pertama kali. Oh, baru pertama kali, ya? Jadi kalau baru pertama kali nggak usah pakai pedal, nggak usah pakai dayung. Jadi kita adiknya ini ya, hanya bisa berdiri aja ntar. Coba belajar berdiri dulu, ntar kalau belajar berdirinya udah enak, baru ntar kita belajar paddling. Oke, yang pertama itu posisi depan, ini posisi, ya sama, itu depan, ini belakang. Jadi yang ada listnya, ada talinya ini paling belakang. Oke, jadi pertama caranya lie down, caranya berbaring. Caranya berbaring kita seperti ini, dari pinggir, ambilnya dari pinggir ke samping. Oke. Pertama lie down. Kalau lie down di papan, posisinya harus di tengah. Nggak boleh terlalu kanan, nggak boleh terlalu kiri. Dan posisi kakinya di garis hitam. Di garis hitam ini. Posisi kakinya harus seperti ini. Nggak boleh seperti ini, harus seperti ini posisi kakinya. Tangannya, jadi kalau mau lihat keseimbangannya harus seperti ini dulu nanti di air. Kalau goyang berarti nggak imbang, kalau kawannya tenang berarti imbang. Tangannya diletakkan di dekat dada. Nggak boleh seperti ini, kalau ini nggak bisa, nggak goyang. Tangannya diletakkan di dada, angkat sedikit dadanya, seperti ini. Jadi posisinya harus seperti ini. Diangkat dadanya, posisinya seperti ini. Jadi kalau instrukturnya udah ngitung 1, 2, 3 berdiri. Kalau instrukturnya udah bilang berdiri, berarti berdiri. Kalau instrukturnya cuma ngitung, berarti di belakang ombaknya ini pecah. Jadi jangan berdiri dulu. Nah, tangannya seperti ini. 1, 2, 3, stand up. Berdiri. Up all your body. Angkat semua badannya, ya. Jangan letakkan lututnya di papan. Nanti papannya jomplang ke belakang. Angkat semua badannya. Atas semua badannya ngadep ke depan dan ngadep ke bawah, ngadep ke depan. Kaki yang terkuat, kaki yang didahulukan. Misalnya kaki kanan yang kuat, jadi kaki kanan dulu seperti ini. Kaki kanan dulu seperti ini. Oke, jadi lihat, ngadep ke depan, kaki kanan seperti ini.
Kalau kaki yang kuat kiri, berarti kaki kiri dulu. Kiri seperti ini. Oke? Okay. Kiri seperti ini. Terus, ini ya. Aku lebih beri, angkat semua badannya. Kaki kanan, baru kaki kiri. Kaki kanan harus sejajar. Kaki kiri harus sejajar juga. Badannya tegak. Lututnya agak dilendai, agak diturunin. Badannya tegak, ngadep ke depan. Posisinya seperti ini. Oke. Kakinya, sini. Ya, resti kakinya. Terus tangannya, badannya. Itu lagi diajar. Kalau instrukturnya bilang berdiri. Oke, 1, 2, 3, berdiri. Kaki kanan, angkat tangannya ini baru kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Badannya lurus, sejajar, sejajar lurus, maju ke depan. Oke. Jadi overall tripnya, tuh waduh gila amazing. Aku udah bisa trik-trik kiri kanan kiri kanan. Udah tadi mencoba jumping trik tapi nggak gila lah, masih kapan-kapan harus ini lagi ya. Jadi stay tune, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Thank you so much for watching Kalimantan Entertainment. Peace out. And I'm so tired and I'm so bored. Hey guys, over to